Sementara KPU Provinsi Jambi optimis memenangkan gugatan terkait mantan koruptor dari dua partai yakni PAN dan PBB. KPU dengan tegas aturan larangan calon legislatif dari mantan narapidana dan koruptor. Sidang lanjutan adjudikasi penyelesaian sengketa pemilu antara DPW PBB dan PAN dengan KPU Provinsi Jambi diselenggarakan di ruang sidang kantor Bawaslu Provinsi Jambi. Kuasa hukum KPU Provinsi Jambi Aditya Tiar mengatakan dari jawaban saksi, fakta dan saksi ahli yang dihadirkan oleh kedua partai justru semakin menguatkan KPU Provinsi Jambi. KPU telah menunjukkan bukti adanya pencabutan SKCK yang dilakukan oleh Polda Jambi karena tidak sesuai dengan formulir model BB1 dan formulir BB2. Pembatalan SKCK tersebut dikarenakan kedua kandidat yakni Abdul Fatah dan Nasrullah Hamka merupakan mantan koruptor. Optimis ya terhadap jawaban dari termohon menguatkan dari bukti-bukti, alat-alat bukti, surat maupun kesaksian daripada ahli maupun saksi yang dihadirkan oleh partai tadi, semuanya pada intinya sejalan dengan jawaban apa yang kami telah buat. Apalagi terutama tadi ahli juga mengatakan sepanjang peraturan itu tidak dibatalkan masih tetap diberlakukan. Dan ada lembaga tersendiri untuk melakukan pembatalan terhadap peraturan itu sendiri. Sejauh ini, putusan Mahkamah Agung tentang judicial review terhadap peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 masih berjalan, maka peraturan itu sudah on prosedur untuk dilaksanakan oleh KPU. Ita Rizky, JEK TV, melaporkan.